Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solih dan Solihah. Nah, hari ini kalian akan membuat karya montase. Nah, seperti apa cara dan bagaimana membuatnya? Yuk kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, yang perlu kalian siapkan adalah selembar kertas, kemudian potongan gambar, kemudian lem kertas, gunting, dan juga krayon atau pensil warna seadanya yang ada di rumah. Sebelum kalian menempelkan gambar-gambar kalian, silahkan kalian untuk membentuk polanya terlebih dahulu. Nah, kalian tempel-tempel ya sayang. Kira-kira kalian ingin gambar yang seperti apa? Oke, kalau kali ini Ustazah mencontohkan tentang montase yang berlatar belakang cuaca cerah. Seperti ini kira-kira nanti gambar yang Ustazah siapkan ya. Setelah kalian selesai untuk mempolakan gambar kalian, kemudian silakan kalian tempel memakai lem kertas yang sudah kalian siapkan. Kalian tempel satu persatu ya, Nak. Setelah kalian selesai menempel semuanya, kemudian kalian boleh hias karya kalian dengan menggunakan pensil warna atau krayon yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Imajinasikan kreativitas kalian sampai nanti membentuk sebuah gambar yang indah, karya montase hasil karya kalian semuanya. Dan ini adalah karya Ustazah yang ada di sekolah. Kreasikan punya kalian juga ya. Alhamdulillah. Bagaimana sayang videonya? Nah, mudah bukan? Yuk sekarang kalian coba ya persiapkan alat dan bahannya. Kita akan membuat karya montase. Sekian dari Ustazah, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.